Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرحتنا عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya juga diriwayatkan oleh para ulama yang lain dalam buku mereka dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga datang dari sejumlah sahabat yang lain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menimba ilmu agama itu merupakan perkara yang fardu, perkara yang wajib atas tiap-tiap umat Islam. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW mewajibkan segenap umatnya, baik umat Islam yang lelaki ataupun yang wanita, untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari bimbingan-bimbingan Allah dan juga bimbingan-bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang semua itu tertera, termaktub di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim, juga termaktub dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis beliau, hukumnya fardu. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, juga dalam sunannya,
Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah SAW menyatakan, fadlul alimi ala al-abid ya fadli ala adnakum. Keutamaan seseorang yang punya ilmu, seorang alim, dibandingkan dengan ahli ibadah, itu seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah di kalangan kalian. Orang yang punya ilmu, seorang yang alim, diserajatkan dengan Rasulullah SAW. Sementara seseorang yang beribadah, yang beramal dengan tanpa bimbingan ilmu, disamakan dengan yang paling rendah dari kalangan kaum muslimin. Ini semuanya Hanantina Asyakumullah menerangkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan-keutamaan besar dalam menimba ilmu agama Allah. Keutamaan ilmunya dan juga keutamaan ulama'nya, alimnya. Begitu pula keutamaan-keutamaan yang lain yang berkaitan dengan ilmu disebutkan dalam sebuah atsar dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi, hendaklah kalian menimba ilmu, mempelajari ilmu agama. Fa inna talabahu ibadah, sebab menimba ilmu itu ibadah. Wa ta'allumuhu lillahi hasanah, mempelajari ilmu karena Allah itu amal kebaikan. Wa badlahu li ahlihi qurbah, memberikan ilmu ini kepada yang ahli, kepada ahlinya, itu merupakan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, itu adalah shadaqah. Wal bahthu anhu jihad, mengkaji, meneliti ilmu, itu merupakan amalan jihad. Wa mudzakaratahu tasbih, dan memperbincangkan masalah ilmu, itu merupakan tasbih. Itu pernyataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang menerangkan kepada kita yang menantina azzakumullah bagaimana keutamaan besar ilmu agama. Ilmunya memiliki keutamaan besar, mencari ilmunya juga demikian, orang yang punya ilmu juga demikian, majlis ilmunya juga demikian, memperbincangkan ilmu juga demikian. Semua yang berkaitan dengan yang namanya ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Diriwayatkan pula dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau mengatakan, muzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i laylatin, memperbincangkan, berbincang-bincang tentang ilmu sesaat saja, itu lebih aku cintai daripada menghidupkan satu malam suntuk untuk ibadah kepada Allah. Berbincang-bincang, memperbincangkan ilmu sesaat saja, itu lebih aku cintai daripada menghidupkan satu malam suntuk untuk ibadah kepada Allah. Juga disebutkan dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lain ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabu ilayya min siyami yaumin wa qiyami laylatin. Kalau seandainya saya bermajlis, satu kali majlis membicarakan tentang hukum-hukum agama, itu lebih aku cintai daripada aku puasa
seharian dan dia mulai semalam suntuk. Satu majelis membicarakan hukum-hukum agama, membicarakan fikih, itu lebih dicintai oleh beliau daripada Anda puasa seharian dan dia mulai semalam suntuk. Ini semuanya menerangkan kepada kita yang nantikan azakumullah bahwasanya mempelajari ilmu agama Allah itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada amal-amal ibadah yang sifatnya sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menimba ilmu, mencari ilmu agama itu lebih baik daripada sholat-sholat sunnah. Ini semuanya barakallahu fikum merupakan kalimat keterangan-keterangan dari para ulama kita salaf terdahulu yang menerangkan tentang fadilah ilmu. Belum lagi tentang keutamaan para ulamanya. Saya bawakan di antaranya. Disebutkan dari salah seorang imam kalangan tabi'in, al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, dia menyatakan laulal ulama lasaran nasu mithlal baha'im. Kalau seandainya tidak ada ulama, maka umat manusia seperti hewan ternak. Tidak ada ulama, maka masyarakat seperti hewan ternak. Sebab tidak ada yang mengajarkan kepada mereka ilmu. Tidak ada yang menerangkan kepada mereka tentang perkara ibadah, tentang perkara akhlak, perkara adab, perkara norma. Tidak ada ulama. Tidak ada yang punya ilmu. Tidak ada yang mengerti agama. Maka manusia akan seperti hewan ternak. Tanpa aturan. Tanpa bimbingan. Tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Terjang semuanya. Sebagaimana hewan ternak yang ada. Sehingga wujudnya para ulama di tengah-tengah umat itu merupakan kebaikan. Sudah diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia mengatakan tentang para ulama, al-ulama'u fil ardi mithlan nujumi fis sama'. Para ulama di muka bumi ini diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha. Kalau bintang-bintang di langit itu muncul, maka manusia yang di muka bumi ini bisa menjadikan dia sebagai petunjuk arah. Wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Dan apabila bintang-bintang itu tersamarkan, hilang dari manusia, mereka pun bingung mau arah mana. Begitu pula para ulama. Ketika ulama-ulama itu ada di tengah-tengah umat, maka umat akan terbimbing dengan ulamanya. Bisa menanyakan banyak hal kepada ulamanya. Bisa minta bimbingan ilmu kepada ulamanya. Bisa mengerti mana yang haram, mana yang halal dengan bimbingan ulamanya. Mana yang benar, mana yang salah dengan ulamanya. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah dengan ulamanya. Mana yang maksiat, mana yang taat dengan ulamanya. Begitu ulamanya wafat, begitu ulamanya hilang, maka umat manusia pun akhirnya tersesat. Dikarenakan tidak ada lagi pihak yang bisa memberikan bimbingan ilmu kepada mereka. Wallahul musta'an. Ini semuanya barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan ulama. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, untuk menimba ilmu agama, menimba ilmu agama, mengkaji ilmu agama, mendalami ilmu agama, supaya kita tahu mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang taat, mana yang maksiat, supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang benar, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Itu semuanya diketahui dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Halalikin a'asyakumullah.
setelah seseorang itu menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan terlihat dari kalangan muslimin dan muslimat, siapa dari kalangan mereka, siapa dari kalangan mereka yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Siapa pula di antara mereka yang tidak diberi anugerah oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Hadirin azakumullah, mempelajari ilmu itu bukan semata-mata kita pelajari sebagai wawasan, tapi mempelajari ilmu barakallahu fikum itu kita pelajari untuk kita ambil kemanfaatannya. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu agama secara khusus itu dibagi dua ilmunya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmunya tidak bermanfaat, menjadi bumerang bagi pemiliknya, menjadi musibah atas pemiliknya. Semakin dia punya ilmu, semakin membahayakan. Semakin tinggi ilmunya, semakin menyimpang, semakin mengerikan. Maka sekarang kita beralih kepada pembahasan berikutnya. Kalau yang pertama berkaitan dengan semangat mencari ilmu, semangat menimba ilmu, diterangkan bagaimana keutamaan keutamaan ilmu tadi. Sekarang kita beranjak pada perkara yang berikutnya, bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk kita di dunia, manfaat untuk kita di yaumul qiyamah. Ilmu yang dikatakan tadi oleh para ulama kita lebih afdal daripada amal-amal sunnah. Ilmu yang membuat pelakunya tadi menjadi alim, menjadi ulama-ulama yang dimuliakan tadi, itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Memiliki beberapa ciri-ciri. Ada tanda-tandanya. Ada tandanya. Yang pertama, supaya ilmu kita bermanfaat, dan merupakan ciri-ciri ilmu kita bermanfaat, yang pertama ialah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang kita miliki, mengamalkannya, mengamalkan ilmu. Ini merupakan ciri-ciri pertama dan ciri-ciri utama ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu betul-betul bermanfaat, betul-betul berbuah, menghasilkan, diamalkan. Semakin dia pelajari ilmu agama ini, semakin baik amalannya. Ketika dia mempelajari ilmu tentang akidah, dasar-dasar prinsip keimanan, semakin kokoh akidahnya, semakin kuat keimanannya, semakin tinggi keimanan dia. Ketika dia mempelajari perkara-perkara ubudiyah, perkara-perkara ibadah, semakin giat ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin taat ibadahnya. Ketika dia pelajari ilmu tentang masalah akhlakul karimah,
budi pekerti yang luhur, semakin mulia orangnya, semakin luhur budi pekertinya, halus perangainya, memiliki akhlak yang sangat mulia. Ketika dipelajari lagi pembahasan masalah muamalah, hubungan-hubungan interaksi dengan sesama, semakin indah muamalahnya, nampak pada kesehariannya. Wajar. Demikian seterusnya, ketika dia belajar sesuatu ilmu, nampak dalam kesehariannya. Dia ilmui, dia hayati, dia resapi, dan dia amalkan dalam keseharian. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Dikatakan oleh para ulama, diumpamakan, al-ilmu syajaratun wal-amalu samarah. Fal-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Ilmu itu ibaratkan pohon, amal itu buahnya. Ilmu tanpa amal diumpamakan kayak pohon tak berbuah. Pohon tak berbuah. Sisi yang lain barakallahu itu, mengamalkan ilmu itu menjadikan ilmu tadi terus ada pada diri kita. Disebutkan oleh Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullah, menceritakan tentang bagaimana salaf kita terdahulu. Kanu yasta'inuna ala hifdzil hadis bil amali fi. Dulu ulama-ulama kita, generasi pertama umat ini dari kalangan salaf, mereka berupaya menghafalkan hadisnya Rasul dengan cara mengamalkannya. Ya, berupaya supaya hafal hadis, supaya hadisnya terus dihafal, terus lengket dengan cara mengamalkannya. Dengan cara mengamalkannya. Itu menunjukkan barakallahu fikum, kalau kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, ilmunya terus ada, lengket dengan kita. Sebaliknya, kalau ternyata ilmu tadi tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan hilang. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menyatakan, hatafal ilmu fil amal fa in ajabahu wa illa artahal. Ilmu itu nilfun amalan. Kata-kata hatafa dari kata-kata hadis itu telepon artinya. Hah? Ilmu itu nilfun amalan, itu perumpamaan. Sekarang punya HP gitu ya. Ilmunya nilfun amalan, itu telepon. Amal gitu ya. Fa in ajabahu, kalau amal tadi mengijabai, memenuhi panggilan apa ilmu tadi, maka masih ada ilmunya. Wa illa irtahal. Tapi kalau amal tadi tidak mengijabai ilmu tersebut, maka ilmu tadi akan hilang. Barakallahu fiik. Gimana mal? Ya gitu ya. Ini ilmu nih. Mau diamalkan enggak? Gitu. Barakallahu fiik. Oh iya diamalkan. Ya sudah kalau diamalkan, sama di sini. Masih ada ilmunya. Panggil lagi. Gimana mal? Mau ngapakan enggak mal? Enggak, males. Ya sudah saya mau pergi. Hilang ilmunya. Itu gambarnya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Itu yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ilmu itu memanggil amal. Mudah makan enggak? Mudah makan enggak? Mudah makan enggak? Kalau diamalkan, ilmunya akan ada. Terus ada. Terus wujud. Langgeng pada seseorang. Tapi kalau tidak diamalkan, irtahal, ilmunya akan hilang. Barakallahu fikum. Dan khamatina azakumullah, ilmu agama itu beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu lengketnya lebih lama. Tapi kalau ilmu agama itu cepat hilangnya. Ayo, cepat hilang. Itu saya disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Al-Quranul Karim secara khusus.
dikatakan asyaddu tahassiyan minal ibil fi rahlatih. Quran itu atau ilmu itu lebih cepat lepas dari seseorang dibandingkan dengan unta lepas dari ikatannya. Hah? Ternyata apa ya? Mau saya tes? Ternyata gak usah lama-lama, sehari dua hari ke depan. Gak usah lama-lama. Habis salim, ba'dal maghrib, ya, ba'dal isya tanya. Tadi apa tadi faedahnya? Lah itu apa? Banyak faedahnya. Banyak sekali. Satu aja. Lah itu. Saking banyaknya sampai enggak ada yang lengket. Allah Ustaz. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak akan didukung oleh para syayatin, oleh para setan. Banyak setan-setan yang mencegah, banyak setan-setan yang menghalang-halangi. Tidak bakal ikhlas, tidak bakal ridho setan iblis membiarkan anak Adam mempelajari ilmu agamanya. Godaan. Allahul musta'an. Sehingga gunakan ilmu itu untuk diamalkan. Semakin Anda mengamalkan ilmu, semakin lengket pada diri Anda. Terus bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Kenapa? Anda sudah mengamalkan ilmu tersebut. Yang pertama, ini merupakan ciri-ciri kaum muslimin. Ciri-ciri kaum muslimin yang berbeda dengan prinsip ini, maka dia menyerupai ahli kitab. Menyerupai ahli kitab. Orang-orang Yahudi itu secara sisi ilmiahnya intelektualnya tinggi, semangat mencari ilmu, tapi tidak pernah mau mengamalkan. Akhirnya apa? Menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dalam sebuah ayat kayak keledai. Kayak keledai di dalam surat Al-Jumu'ah. Matsalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kama tsalil himari yahmilu asfara bi'sa matharul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawman zalimin. Perumpamaan seseorang yang membawa Taurat dari kitab, perumpamaan orang yang memegang Taurat tapi tidak mau diamalkan, diumpamakan kayak keledai memikul kitab. Paham ya? Kayak keledai mikul kitab. Itulah sejelek-jelek perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Tahu keledai? Tahu keledai, Pak? Keledai disuruh membawa buku yang banyak. Untuk kasih di punggungnya dua karung kanan-kiri full kitab. Apa yang dibawa? Kitab. Apa yang dibawa? Ilmu. Apa yang dibawa? Quran, hadis. Isinya apa? Allahu a'lam. Tanyakan sama keledai. Hei keledai, kamu bawa apa? Kitab. Isinya apa? Allahu a'lam. Semacam itu. Itu perumpamaan seseorang yang ilmunya banyak, kitabnya banyak, tapi tidak diamalkan. Seperti keledai membawa kitab. Kama faril himari yahmilu asfar. Lebih parah lagi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ini maaf dengan agak kasar bahasanya. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang ilmunya banyak tapi enggak diamalkan, akhirnya menyimpang. Diumpamakan kayak anjing. Itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan waslu alaihim
نَفَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ. Artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam perumpamaan seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya ngerti ayat, ngerti ilmu, ngerti agama, tahu Quran, tahu hadis. Gitu ya. Kalau dulu tahu Taurat, tahu Injil, ngerti ayat-ayat Allah, tahu ilmu. Fansalaka minha, ternyata dia menyimpang daripadanya. Akhirnya dia pun diikuti oleh setan, dia pun termasuk golongan orang-orang yang menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Namun dia telah menghujam dalam perut bumi, terjangkit penyakit cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia kayak anjing. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan dia, juga lidahnya menjulur. Kayak anjing. Kamu diamkan, melet, tendang, melet, gendong, melet, tuntun, melet, kasih makan, melet, dikasih makan, melet, terus melet. Itu anjing. Begitu pula orangnya demikian. Ilmunya ada, ngerti ayat, ngerti Quran, ngerti hadis, tapi menyimpang, gak diamalkan. Itu dikasih ilmu, gak dikasih ilmu, dikasih nasihat, gak dikasih nasihat, dikasih dalil, gak dikasih dalil, kamu biarkan, kamu urusi, tetap tidak berkembang dari penyimpangan dia. Sebagaimana anjing, tetap melet dalam semua keadaannya. Allahu musta'an. Itu merupakan perumpamaan yang sangat jelek barakallahu fikum terkait dengan orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Memiliki ilmu tapi tidak bermanfaat. Memiliki ilmu justru menyimpang dari keilmuannya. Allahu musta'an. Dan sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu itu sesat sebagaimana orang-orang Nasrani. Semangat berilmu, semangat beramal tanpa ilmu. Mereka dikatakan sebagai rahbaniyah kependetaan. Semangat ibadah, nah, saya nggak mau nikah resmi dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Khusus untuk ibadah, khusus untuk pengabdian kepada Tuhan gitu ya. Pengabdian yang luar biasa, tapi tanpa ilmu. Akhirnya apa? Dikatakan oleh para ulama kita, asal muasal kekufuran Yahudi berilmu tanpa amal. Asal muasal penyimpangan kaum Nasrani beramal tanpa ilmu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal Yahud, wa man fasada min ubbadina fatihi syabahun minal Nasara. Barang siapa dari kalangan ulama-ulama Islam yang menyimpang, berarti dia menyerupai orang Yahudi. Barang siapa dari kalangan ahli ibadah umat Islam yang menyimpang, yang sesat, dia meniru kaum Nasrani. Maka yang benar, yang tepat, punya ilmu, amalkan ilmu anda tadi. Ilmui, amalkan. Itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang memiliki manfaat dalam ilmunya. Semakin dia mengkaji ilmu agama Allah, semakin dia belajar, semakin nampak bekas-bekas ilmu dalam kesehariannya, dalam amaliyahnya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, pada adabnya, pada muamalahnya, dalam kesehariannya, nampak ilmu tadi bekas pada dirinya. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Menurut saya, gitu. Gimana lanjut? Baru satu tadi. Jadi sekarang dulu.
Kita dihentikan dulu Evan sementara. Kita persiapan untuk Isya, dan insya Allah ba'da salatul Isya kita akan bawakan kembali ciri-ciri yang lain dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kemudian untuk sesi pertama, insya Allah pada sholat isya kita lanjut kembali sampai jam 8 malam, dan ada sesi tanya jawab sampai jam 9. Jadi ada yang ingin menanyakan pertanyaan bila singgung di terbaru pas.